Jadi tadi aku baru beli lato-lato di toko mainan, harganya sekarang udah 15.000 untuk ukuran yang biasa dipakai. Ada yang harga 10.000 yaitu yang kecil, dan ada yang harga 16.000 juga tadi. Jadi ini saya pertama kali pakai lato-lato setelah booming kembali, ya kan, mainan lato-lato ini. Tadi yang saya bingung itu kayak mana cara makainya ini, cara masangnya di tangan. Kayak gini kah? Mana ini? Oke, udah kayak gini dulu karena saya belum tahu cara makainya. Kalau dilihat ya kan, dipantul-pantul kan. Dia bolanya ini memang cukup mudah terpantul ya. Oke, aku udah ganti posisi pengikat. Bolanya memang cukup mudah terpantul. Nah, bunyi inilah bunyinya. Lato-lato. Oke, kita coba. Ah, lumayan susah, guys. Sampai terikat-ikat talinya. Aduh, belum bisa-bisa, guys. Mana caranya ini ya? Oke. Kok kayaknya orang kelihatan mudah ya kan? Ah. Gagal terus, kayak mana ini? Nggak mau diam, malah muter-muter. Apa talinya ini, guys? Terikat-ikat. Oke, kita coba lagi. Tadi sudah saya lihat di YouTube mana caranya gini ya, guys. Muter-muter deh, guys, nggak diam satu arah. Aduh, kesel sih. Mungkin butuh waktu belajar juga, ini nggak langsung bisa, guys. Oke, kita coba sekarang. Nggak mau diem. Mana ini? Ayo yang pro-pro, yang pandai kali, ajari aku dulu gimana cara mainnya. Aku baru pertama kali ini. Yang jago silahkan komen kayak mana cara mainnya ini. Kok di samping dia mantulnya, bukannya di kiri kanan? Oke, untuk percobaan sekian dulu.